manajemen sumber air itu bagaimana menjamin keberlanjutan air supaya infrastruktur yang kita rencanakan itu berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Nah, untuk itu butuh keberlanjutan air. Apa itu isi keberlanjutan air? Kuantitas dan kualitas. Kalau kita nggak menjaga kuantitas, tidak menjaga kualitas, akibatnya apa yang terjadi? Terjadi degradasi fungsi infrastruktur. Banyak kasus-kasus gitu yang masalahnya ada masalah di sumber sudah sangat gawat ya. Akhirnya saya disuruh rekomendasi dari dari teman dari Cipta Karya mengerti kepakaran saya sumber air dan pengembangan spam ya, khusus untuk itu ya. Kalau yang itu besarnya manajemen air itu, pengelolaan sumber daya air dan konservasi. Tapi spesialisasinya yang khusus itu adalah sumber air dan pengembangan spam, ya. Sistem penyediaan air minum. Jadi saya sudah banyak, 20 kota di Indonesia saya sudah survei bagaimana memperoleh sumber air yang andal gitu. Iya. Di teknik lingkungan arahnya ke preventif. Pengendalian air itu ada dua, kuratif dan preventif. Kita lebih ke preventif. Kalau kita membangun suatu infrastruktur, bagaimana infrastruktur itu berfungsi sesuai dengan rencana. Nah, untuk itu butuh kestabilan daripada keberlanjutan air seperti waktu direncanakan. Kalau di waktu direncanakan begini karakternya, kemudian waktu berjalan itu berubah akibat perubahan konversi lahan. Nah, itu tinggal soal waktu aja. Terjadi fungsi, degradasi fungsi utilitasnya. Dulu asalnya air bisa dijamin 20 tahun, ya 600 liter. Sekarang jaminnya cuma 10 tahun. Akhirnya harus ada yang harus dilakukan. Karena sumber air itu mulai, yakinnya ada sumber air alamiah, mata air, air bukaan, air sungai, dan danau. Nah, kalau itu sudah dimanfaatkan, tidak ada lagi konservasi. Dengan cara apa? Membuat waduk, ya. Membuat, meningkatkan sumber daya air, ya. Menahan air pada musim hujan untuk digunakan pada musim kemarau. Ya, saya sudah melakukan di Cikapundung, ya. Penelitian dengan mahasiswa, kerjasama dengan PDM. Kemudian juga banyak, hampir 20 PDM di Indonesia, saya survei. Kemudian dalam rangka survei cepat air baku dalam rangka pengembangan spam. Jadi masalah itu untuk membuat suatu studi kelayakan. Jadi saya studi cepat dulu untuk ke arahnya kelayakan. Jadi ada misalnya Pemalang, Kota Pemalang saya sudah berhasil di sana studi saya digunakan berapa debit air mata air dapat digunakan untuk menjamin keandalan air baku untuk Kota Pemalang. Kemudian Palangkaraya, ya. Kemudian Kota Kapuas, ya sudah juga banyaklah yang sudah bermanfaat ya. Banyak manfaatnya untuk mahasiswa di sini langsung real menyelesaikan masalah problem-problem yang saya ketahui dengan persis sehingga arahnya itu menyelesaikan masalah-masalah real yang ada di PDAM-PDAM di Indonesia. Iya, jadi begini, spam itu kan tujuannya bagaimana melayani air sehingga konsumen itu puas. Ini jadi dari sumber treatment dan pelayanan. Tetapi karena saya adalah bergerak dalam air, jadi mulai dari hujan jatuh sampai sumber air itu harus saya pelajari sampai ke masyarakat. Nah, ke masyarakat itu harus kualitasnya bagus, kuantitas terjamin, kuantitasnya terjamin dan harga yang kompetitif. Oh, banyak PDAM Bandung ya, PDAM Bandung, PDAM Pemalang, PDAM Cirebon, PDAM Palangkaraya, PDAM Banjarbaru, PDAM Pontianak, banyaklah. Ya, gitu kalau mereka sudah mengalami kebuntuan dalam masalah sumber air, nah jadi kan mereka konsultasi di Cipta Karya yang ngurus-ngurus itu kelulusan banyak lulusan teknik lingkungan. Wah, kalau masalah sumber air baku kalinya Pak Arwin, karena dia mengerti filosofi pengembangan spam dan mengerti tentang sumber juga. Dia mengetahui ideologi, mengetahui manajemen air. Kerjasama kasih input, ini loh penyebabnya.
sumber air yang potensial ini, karena dalam satu PDAM itu harus ada sumber utama. Iya, jadi kalau misalnya anak teknik lingkungan yang mempelajari keutamaannya water resources, sumber daya air, harus dia ahli dalam ahli bidang sumber daya air yang sesuai dengan daya dukung alam setempat. KITB 1920 sudah berdiri itu kontribusinya harus nyata kepada ke pembangunan bangsa itu, tapi yang langsung menyangkut kepentingan masyarakat, air minum yang sehat, infrastruktur yang sehat, yang bagus, nggak bolong-bolong terus setiap musim hujan, drainase yang tidak banjir, itu yang diutamakan. Negara itu baru dilihat orang kalau negaranya itu sudah beres. Ya, supaya tahu, kalau berbuat itu ini dampaknya, dibutuhkan partisipasi masyarakat. Terutama kaum-kaum yang terdidik, supaya negara ini lebih baik gitu.